Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan mereview atau mengunboxing ya. Ini mainan anak-anak, remote control Higong ekskavator ya. Oke, kita mulai. Ini udah saya buka ya teman-teman. Di dalamnya itu ada ini. Nah, ada ini ya, jadi aman. Nah, ini kita cek dulu remote-nya ya. Ini remote-nya udah saya isi baterai ya di sini. Udah saya isi baterai di sini. Kita lihat di sini made in China ya. Made in China, buatan China, Yigong ya. Oke, di sini tinggal nah ini ya. Kalau misalkan lampunya ini berkedip berarti ini belum terkoneksi sama ekskavatornya ya. Oke, kita langsung saja ya. Biar cepat saya bisa membawa dulu. Oke. Di sini ada baterainya ya. Ini baterainya sekitar 16 atau 20, ini ya 1200 mAh ya, 3,7 volt Lion. Ini ya di cas ya teman-teman. Ini baterainya di cas. Ini untuk ekskavatornya ya. Kalau yang apa, kalau yang remote-nya itu yang biasa ya, ABC ya, yang harus beli itu nggak bisa di cas. Oke, kita langsung keluarin. Nah, ini ya teman-teman. Ini ekskavatornya ya. Kita review dulu. Nah, di sini di dalamnya ada orang ya, kayak orang gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita cek bawahnya seperti ini ya teman-teman. Ini, nah ininya terbuat dari karet ya. Bahannya terbuat dari karet, bagus sih karet. Terus ini udah realistis ya, hampir mirip sama yang ekskavator aslinya ya teman-teman. Nah ini ya model lagi nih ya, model lagi nih. Nah ini dan nah ini ya bisa dibuka ya, ini ya. Oh ini mesin, seperti mesin gitu ya. Nah seperti ini mungkin, nah gini ya. Ibaratkan ini tuh ekskavator ya, mesin itu panas gitu, itu mungkin ya. Oke, udah terus ke bannya ini udah ya. Nah, sekarang ke ini ya. Apa? Baterai yang tadi di sini cara masangnya di sini. Nah, kita sambung ya. Kita sambung dulu untuk baterainya. Seperti ini ya, teman-teman. Kita sambung ya. Oke, udah ya, sudah tersambung. Kemudian kita tempelkan di sini, tempel gini ya posisinya ya, biar muat. Nah gini, oke bentar ya. Nah di sini tutupnya ya, tutupnya kita tutup aja. Ini udah tertutup ya teman, udah tertutup, udah rapat, tinggal kita kasih di sini. Terus di dari mainan juga tersedia obeng ya. Ini obeng dari apa? Dari kotak ini ya. Dari ekskavatornya. Dari mainannya ya. Udah dikasih obeng, udah ada casannya juga, udah ada kabel casnya juga ada. Bentar ya, kita ini dulu, kencengin dulu baunya. Udah kencang ya. Oke, udah kencang. Ini baru ya teman-teman. Saya ini baru nyampe kemarin, harganya sekitar 300 ribuan ya. 300 ribu untuk harga segini worth it sih. Bagus. Bagus, kuat menurut saya. Ini plastik ya, plastik semuanya, plastik. Oh ini nih, ini bahannya kayaknya yang bukan plastik nih. Nah kayak campuran besi gitu ya, besi tapi aluminium mungkin ya.
Nah ini ya suaranya. Ih, mantap nih ya teman-teman. Oke, ini harga 300.000 nih. Ini udah mantep banget ini. Nanti kita coba untuk kekuatannya ya di medan ya, di medan kayak tanah atau gimana itu ya, ngeruknya gimana. Nanti kita coba. Apalagi ya, ini udah mantep sih, 300.000 harganya ya. Oke, sekarang kita coba nyalain ya. Kita coba nyalain di sini. Oh ini pokoknya di sini. Oke, udah ya. Udah nyala ya. Sudah nyala. Nah, kita langsung di bawah aja. Oke. Kita coba nyalain remote-nya ya. Oke. Sudah terhubung. Kita coba. Oke, oh ya. Ini kayak ada ini ya. Antena ya. Nah, antena remote-nya. Oke, seperti ini. Mantap ya. Kita coba. Nah ini, oh yang kiri ini untuk ini ya, untuk yang memutar ya, muternya ini, oh muternya sekitar 360 derajat ya, satu putaran lingkaran, oke. Satu arah lingkaran itu. Terus ini udah ya, set set nih. Bagus ya, lumayan smooth ya. Walaupun agak ini dengan harga segini work it sih. Oke, sudah apa lagi ya? Ini ya, yang ya bawah ke bawah atas yang kiri. Oh, ini mundur. Mundur. Ini maju. Ih, tapi ini maju mundurnya bagus menurut aku. Smooth ya kayak aslinya. Enggak ini enggak coba surunturan susurunturan tuh lihat mundur maju ini muter muter ya. Oke, terus yang kanan ya, kita coba yang kanan. Oh yang kanan ini untuk berbelok. Oke, ini ke kiri, ini ke kanan. Oke, kita coba ke atasnya ya. Oh iya, ini untuk ngeruk ya. Oke, nukruk set. Wih, keren keren keren, mantap mantap mantap, mantap mantap. Oke, terus di sini ada ini apa ya? Oh lampu. Wih keren, mantap mantap mantap. Lampu ya, keren mantap. Lampunya bisa diatur kayak remote ya. Itu ya apa ya? Oh ya, oh ya suara, ini suaranya. Ayo teman-teman dengerin. Wih, ini harga 300.000 ini menurutku ini worth it banget sih, murah, hampir mirip kayak aslinya. Duh, pas mau nyalain kayak seter gitu, cicis, pas matiin, cicis mati. Wih, keren, mantap, mantap, mantap. Ini apa ya? Oh ini cuma aksesoris kayaknya. Mantap, mantap, mantap. Ini apa ya? Oh. Ini demo ya teman-teman, jadi ini gerak sendiri lah, gerak sendiri, gerak sendiri. Widih, lihat bisa demo gerak-gerak sendiri, keren. Mati, widih, mantap mantap, 300.000 nih bos, mantap, set set, widih, mantap mantap mantap. Nah sekarang kita coba untuk ngeruk ya, ngeruk pasir. Ngeruk pasir, kita coba. Oke, saya ambil dulu pasirnya. Kita pindah aja ya teman-teman, pindah aja. Oke, di sini. Set, nah di sini saja.
Itu pasirnya udah saya siapin ya. Kita coba ngeruk pasir ya. Sekuat gimana sih ini ekskavator mainan, harganya sangat murah tapi mirip banget kayak aslinya gitu. Kita coba ya. Kita coba ngeruk. Oke. Coba ngeruk ya. Wih, ini mantep nih. Bentar ya. Wih, keren. Ini harga 300.000 beneran ini. Ini harga 300.000 kah beneran ini? Oke, kita keruk. Wih, ini mood saya ini worth it banget ya untuk harga 300.000. Untuk ngeruknya juga ini tenaganya lumayan kuat. Lihat. Tuh. Widih. Tenaganya itu ini sangat recommended banget ini. Tuh, lihat. Widih, mantap. Mantap, 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 mantap. Harga 300.000. Harga 300.000 tapi ini kekuatan ngeruknya lumayan ini. Apalagi buat konten. Tuh, lihat. Wih, mantap. Set, pindah ke sini. Nice. Widih, keren, keren, keren. Keren, set, 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 yeah. Sekarang kita akan coba ini ya, jalan di medan yang lumayan mantap, ekstrim. Widih, keren, 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 keren. Bentar, bentar, bentar. Oh, ini balik. Coba muter ya. Siap. Kita ngeruk lagi, coba kita ngeruk lagi. Widih, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Mantap.